Okay, so kalau kita ikutkan buku teks, anak-anak tak dapat lagi buku teks ni. Okay, buku teks masing-masing tak dapat lagi. Tapi bila dah kita dah ada betul-betul senarai nama ni, insyaAllah nanti kita bincang dengan pihak sekolah macam mana cara untuk anak-anak dapatkan buku teks. Okay, so buku teks ni kalau ikutkan bab 1, okay, 1.1 mi dah terang minggu lepas dalam tajuk pengenalan kepada kimia, apa dia kimia. So macam pada hari ni, okay, 1.2 ni tajuk dia penyiasatan saintifik dalam kimia. Okay, yang ni kita akan pergi detail. Okay, contoh ni, contoh macam Mi kata kalau betul-betul nak ambil garak, nak ambil kimia. Okay, ni adalah amali simple yang kita boleh tengok. Okay, dia nak larutkan garam dalam air. Lepas tu garam dia tak larut, lepas tu dia cuba tambah dengan air panas. Okay, untuk yang tu kita cuba daripada tajuk tu, daripada eksperimen tu kita cuba untuk buat semua ni. Okay, sign process skill. Ini adalah kemahiran proses sign yang akan ditanya dalam kertas 3 nanti. Okay, so Mi rasa anak-anak dah jumpa Mi ni semua. Dan insyaAllah kita akan pergi satu persatu bila kita buat amali nantilah. Okay, so seterusnya bab 1.3. Okay, penggunaan, pengurusan dan pengenalan radar serta bahan kimia. Okay, yang ni pun Mi rasa nanti bila dapat buku teks, okay, anak-anak boleh baca. Okay, apa yang kena pakai nak masuk dalam makmal kimia. So apa dia alat radar yang ada dalam makmal kimia. Okay, so yang ni Mi rasa bila dapat buku teks nanti boleh baca lah. Nanti bila kita ada dalam makmal, kalau ada sebarang persoalan boleh tanya. Okay, so kita cuba setakat ni kita cuba habiskan sebanyak mana teori yang kita boleh buat supaya nanti bila anak-anak masuk ke sekolah bersemuka nanti kita terus pergi pada amali. Okay, so Umi terus, kita dah habis lah. Bab 1 ada 3 subtopik. Okay, so hari ni kita terus masuk bab 2. Okay, ni bab 2 kita. So sebab hari ni ni kalau ikutkan hari ni adalah bilangan yang sebenar-benar yang dah confirm akan ambil kimia, 28 orang MB1, 32 orang MB2, jumlah 60 orang, ramai ya. Sekarang ni tahun kalau ikutkan tahun 2021 kita cuma ada 39 orang, tahun ni 60 orang, okay, hampir sekali ganda. Okay, ni bab 2 kita, macam Mi cakap tadi kita cuba habiskan sebanyak mana teori yang kita boleh buat dalam masa cuti PKP ni. InsyaAllah naik bersemuka kita akan buat amali. Okay, ni bab 2 kita, jirim dan struktur atom. Okay, so macam Mi cakap, kalau kita tengok jirim ni, ini adalah tajuk yang paling penting kalau dalam sains untuk kita faham kimia dengan lebih baik. Okay, dan struktur atom. Struktur atom kita nak tengok macam mana rupa struktur atom. Kita biasa tengok struktur rumah. Kalau struktur rumah mesti ada atap, mesti ada dinding, mesti ada tiang. Okay, ini hari ni kita nak belajar struktur atom. Okay, ni bab 2 kita, jirim dan struktur atom. Okay, seterusnya, okay, ni subtopik yang kita akan belajar dalam tajuk ni. Okay, kita ada 4 subtopik. Okay, konsep asas jirim. Yang ni kita akan belajar ini, konsep asas jirim. So yang ni pun banyak dah anak-anak jumpa dalam tajuk sains menengah rendah ya. Okay. Lepas tu perkembangan model atom. Siapa yang jumpa, saintis mana yang jumpa atom. Okay, lepas tu kita nak belajar struktur atom. Okay, lepas tu nak pergi detail lah struktur atom. Contoh kalau macam struktur rumah, atap. Apa yang boleh buat atap? Apa fungsi atap? Kalau tak ada atap ni apa jadi? Yang ni kita nak belajar struktur atom. Subtopik yang keempat, isotop dan penggunaannya. Okay, so kita pergi pada subtopik yang pertama, konsep asas jirim. Kak Syima, Kak Syima. Ya. Jom, mencelah sikit. Okay. Bilangan 28 tambah 32 kan? Tak dengar, tak dengar. Bilangan pelajar 28 tambah 32 kan? Ya. Okay, tadi Kak Syima sebut pasal buku kan? Buku teks. Ya betul. Buku yang fizikal tu memang kena ambil dekat sekolah lah. Tapi untuk sementara waktu ni pelajar boleh ambil buku teks digital daripada Google Classroom dia. Tapi kena buka dengan laptop lah, tak boleh buka dengan telefon. Memang tak padan lah buka dengan telefon. Buku teks macam yang Kak Syima guna ni harap. Macam yang ni. Betul. Betul. Okay. Yang ni pun ada dekat Google Classroom. Okay, yang tu buku teks digital lah. Okay.
Okey, konsep asas jirim. So, okey, ni paling penting maksud jirim lah. Ha, so, apa yang kita kena tahu maksud jirim? Ha. Boleh tak tanya sikit? Senyap, Benia. Takat ni, siapa yang boleh tahu? Siapa yang boleh bagi tahu ni? Apa maksud jirim? Kita dah biasa jumpa perkataan jirim ni masa menengah rendah ni. Ha, apa dia maksud jirim? Ha, kalau tak boleh kuat mic, check kat situ. Senyap, Benia. Apa dia jirim? Jirim ni, Mi rasa semua orang dah biasa dengar, semua orang dah biasa sebut perkataan jirim ni. Masa menengah rendah. Adam, Arif, ada Arif? Arif? Ya, ya, saya. Haa. Ni Arif 3MB5 kan? Aha, ya, saya. Haa, okay. Cuba beritahu Mi, apa dia maksud jirim? Dok Mari. Dok Mari. Kuantiti dia. Ada perkataan kuantiti. Ada perkataan kuantiti dia Mari. Okey, okey. Zamir ada Zamir? Zamir? Ada ke? Nah, apa dia jirim? Umi-umi? Ya. Yeah. Tak ada maksudnya benda. Ah, apa dia? Benda jisim yang memenuhi ruang. Betul. Okey. Jisim yang memenuhi ruang. So jisim ni perkataan paling mudah dia, jisim adalah bersamaan dengan berat ke tak? Jisim tak. Ini ialah berat. Adakah jirim itu berat? Okey, kalau Mi tanya, kalau dia paling simple, kalau kita tanya maksud, kalau Mi tanya awak, apakah yang dimaksudkan dengan karipap? Apa dia karipap? Kuih. Haa, okey. So, karipap kuih. Okey, subjek dia dia kuih. Lepas tu kita pun nak nak beza. Mi kata, okey, termosa pun kuih juga. Apa beza? So, baru predikat dia. Kuih yang inti dalamnya dibuat daripada ubi keledek. Contoh. Okey. So, sama macam Mi tanya. Kalau Mi tanya apa dia jirim, kalau kita kata jisim. So, jirim tu ialah jisim. Salah. Sebab jisim tu ialah berat. So, apa dia jirim? Sikit lagi, sikit lagi. Ada dah perkataan jisim tu. Orang lain? Orang lain siapa paling tinggi sain lah? Siapa paling tinggi sain? Ada dalam kelas ni? Umi ingat muka dia, tak ingat lama. Tak tahu lah, tak ada orang ngaku dah. Okay. Arif tadi ada dah tepat dah, ada sikit-sikit ya. Okay. So kita nak tahu apa maksud jirim. Ya, jirim ialah sesuatu benda. Apa saja. Okay. Apa saja benda. Okey, ataupun setiap sesuatu okey yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey. So, balik boleh bagi Mi contoh tak apa dia jirim? Bila Mi terang tadi, jirim ialah sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, boleh tak bagi Mi contoh apa dia jirim? Sebut je apa contoh yang awak tahu. Yang perempuan Zatif, Fatimah, apa lagi ada ni? Ha. Siti, Najwa, Naili. Dara. Ha, Fahmi. Manusia. Gas. 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 Alright, gas. Okay, gas. Bila kita sebut gas ni umum, okay. Gas ni contoh dia gas oksigen, gas hidrogen. Okay, lagi. Kucing. 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 Manusia, tumbuhan, batu, dara. Ha dah. Okey. Ha so nampak dah. So nampak dah. Bila kita sebut tadi ada orang sebut air, ada orang sebut gas, ada orang sebut batu. So batu pepejal. Air tadi cecair. Gas tadi dalam keadaan gas tu dalam keadaan gas, okey. So dalam tiga keadaan tadi semua tu adalah jirim. Okey, semua adalah jirim. Asalkan dia mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, dia ada berat dan memenuhi ruang. Okey, paling mudah kita kalau kita masuk dalam kelas, lama-lama kelas tu penuh. Okey, kita memenuhi ruang. Air tuang dalam cawan, lama-lama cawan tu penuh, memenuhi ruang. Kalau gas tiup dalam belon, lama-lama belon tu penuh. Okey, bulat, kita nampak. So dia memenuhi ruang. So boleh tak bagi tahu Mi contoh yang bukan jirim? Ada tak benda yang bukan jirim? Ada Mi, ada. Apa dia? Bunyi, cahaya, haba, bayar. Graviti. Alright. Langit. Okay, terima kasih Ani. Terima kasih Fahmi. Okay, bunyi, bunyi
cahaya, haba. So itu adalah benda-benda yang kita tak belajar dalam kimia. Bunyi tak ada dalam kimia. Kita tak belajar dalam kimia. Awak belajar dalam fizik. Okay, haba. Okay, detail pasal haba. Kita guna haba tapi detail pasal haba kita tak belajar. Okay, jadi kimia sebenarnya sangat luas. Benda yang kita berkaitan dengan jirim kita akan belajar. Okay. So dah pandai dah tu. Okay, terima kasih bagi respon. So tadi itu adalah makna jirim. Okay, makna jirim. Okay, dan saya tahu lagi, okay, jirim ni macam kita sebut tadi, anak-anak sebut tadi, jirim dia ada dalam keadaan pepejal, cecair dan gas. Ha ni, pepejal, cecair dan gas. Okay, pepejal, cecair dan gas. Okay, yang ni pun kita dah pernah, okay, saya tunjuk semua, sikit bagi nampak semua. Okay, yang ni pun kita dah pergi lalui masa menengah rendah. Okay, ni basic dia. Okay, basic dia. Pepejal nak pergi ke cecair, cecair nak pergi ke gas. Okay, gas dia boleh patah balik. Okay, contoh dia gas nak pergi ke cecair, proses kondensasi. Lepas tu cecair nak pergi pada pepejal, proses pembekuan. Pepejal nak pergi pada cecair, peleburan. Cecair nak pergi pada gas, pendidihan atau penyejatan. Okay, lepas tu proses daripada pepejal terus jadi gas ataupun gas jadi pepejal, kita panggil dia pemejal wapan. Okay, yang ni Umi rasa semua dah tahu. Okay, dan di sini juga kita kenal dengan takat lebur, takat didih, takat beku. Okay, proses tu berlaku apabila adanya serap haba dan bebas haba. Okay, ha, so yang merah ni haba diserap. Okay, perubahan yang merah ni haba diserap, manakala perubahan yang biru ni haba dibebaskan. Okay, lepas tu dekat sini, okay, kalau kita tengok sini, dilukis gambar ni, yang bulat-bulat ni apa ni? Yang bulat-bulat ni. Siapa boleh bagi tahu ni, yang bulat-bulat ni apa? Zarah. Okay, zarah. Okay, ha, zarah. So zarah ni yang bulat-bulat. So kita nak tengok adakah atom itu zarah? Adakah hanya atom itu sahaja yang zarah? Okey. Ha, so nak tengok sekejap, nak kena ambil orang. Okey, so ini adalah zarah. Kalau tengok zarah ni dilukis, okey, yang ni dalam keadaan tersusun. Ha, keadaan tersusun, rapat dan tersusun. Okey, bila pergi sini, dia sudah tidak tersusun. Dalam keadaan cecair sudah tidak tersusun. Okey, bila pergi pada keadaan gas, dia sudah boleh bergerak secara rawak. Okey, ini adalah susunan zarah, ha? Susunan zarah. Jadi ini adalah benda-benda, perkara yang kita akan belajar dalam tajuk ni, ya, dalam keadaan jirim ni. Okey, ha, so kalau tengok sini susunan dia rapat dan teratur. Yang ni dia rapat tapi sudah tidak teratur. Yang ni, ha, dia sudah bergerak bebas. Okey. So, ini jirim tadi. Ini jirim. Ini kata tadi yang kita nak belajar dalam kimia ni jirim. So apa dia jirim tadi? Okey, jirim kita kata sesuatu benda, okey, yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, dan jirim ni dia boleh wujud dalam tiga keadaan, pepejal, cecair dan gas yang kita sebut atas tadi. Okey. So yang ni pula, jirim boleh wujud dalam bentuk unsur atau sebatian. Okey, ini adalah istilah yang hari ni yang anak-anak kena tahu. Apa dia unsur, apa dia sebatian. Tadi memberi tahu apa dia jirim. Okey, lepas tu jirim pula boleh wujud dalam bentuk unsur atau sebatian. So kita kena pandai beza apa dia unsur, apa dia sebatian. Dan Umi yakin juga anak-anak dah jumpa benda ni masa form 3 dulu. Form 3 ke form 2 dah jumpa, ah. Okey, unsur dan sebatian. Okey, apa dia unsur, apa dia sebatian? Okey, unsur terdiri daripada zarah, atom atau molekul, manakala sebatian terdiri daripada molekul atau ion. Okey. So nak beza dia senang saja. Unsur, okey, kalau atom, okey, dia satu je, dia seorang-seorang. Ha, kalau kita sebut atom karbon, atom natrium, atom apa lagi yang kita tahu? Masa form 3 sebut atom apa lagi? Apa contoh atom logam? Kalsium, magnesium, aluminium. Alright, banyak. Kalau kita hafal siri kat tifa logam, kita ada atom kalsium, atom magnesium, atom aluminium, atom zinc, atom ferrum. Eh? Ferrum dalam bahasa buku, kita panggil dia besi. Okay, stenum. Kalau bahasa kita panggil timah. Okay, so tu atom. Dia seorang-seorang tu kita panggil dia atom. Okay, dia terdiri daripada satu jenis atom saja. Okay, yang tu atom, kalau dia seorang, ni molekul, kalau dia bergabung. Tapi dia mesti bergabung sama-sama dia. Dia terdiri daripada satu jenis atom juga.
satu jenis atom tapi dia bergabung. Contoh oksigen O2, O2. Atom oksigen ada dua, O2. Okey, apa lagi contoh? O2 lagi apa lagi? Dia molekul unsur. Siapa boleh bagi tahu contoh lagi ni? Selain daripada O2. H2. Gas hydrogen. H2. Lagi? Cl. Cl2. Betul lah. Ni Fahmi ke ni? Okey, Fahmi. Terima kasih Fahmi. Okey, yang lain boleh tengok sini tapi dia molekul. Molekul maksudnya dia membentuk ikatan yang kita akan belajar nanti. Tapi ikatan dia tu dengan sama-sama dia hanya terdiri daripada satu jenis atom saja. Yang tu kita panggil dia unsur. Okey, dia molekul tapi dia unsur. Sebab dia terdiri daripada satu jenis atom saja. Okey, contoh kat sini O2. Kalau gas hidrogen H2. Kalau gas nitrogen yang ada dalam atmosfera kita ni N2. Okey, yang Fahmi sebut tadi gas klorin Cl2. Gas klorin ni kalau kita lalukan dalam air dia boleh jadi klorok tu lah. Okey, klorok yang kita guna tu dia boleh melunturkan warna tu. Okey, so tu dia adalah unsur. Unsur ni terdiri daripada satu jenis atom saja. Okey, sama ada dia dalam bentuk atom atau dalam bentuk molekul. Molekul ni bila berlakunya ikatan kimia yang kita akan belajar nanti. Alright, yang kedua sebatian. Sebatian ni dia terdiri daripada, okey, sebatian ni dia terdiri daripada lebih dari satu jenis atom. Contoh, okey, kita ada tadi kalau kita sebut gas oksigen, gas yang kita sedut. Apa nama gas yang kita hembus? Karbon dioksida. Okey, karbon dioksida. Apa formula karbon dioksida? CO2. Dia terdiri daripada atom karbon dan atom oksigen. Dah kita tak panggil dia unsur dah. Kita panggil dia sebatian. Okey, CO2. Ni air yang kita minum, H2O. Sebab dia ada atom hidrogen, dia ada atom oksigen. Jadi dia dah terdiri daripada sebatian. Dia bukan lagi unsur. Okey, sebatian dia pecah pada dua, molekul dan ion. Okey, molekul dan ion. Okey, yang ni ada juga molekul di bawah unsur tadi. Tapi molekul yang terdiri daripada satu jenis atom saja. Yang ni dua atau lebih. Okey, dua atau lebih atom. Okey, so okey, satu lagi ion. Ion, contoh sini natrium klorida. Siapa pernah pegang natrium klorida? Cuba bagi tahu Mi, bila dia pegang natrium klorida ni? Siapa pernah pegang natrium klorida? Bukan asyik. Natrium klorida, siapa pernah pegang dia? Ke tak ada orang pernah pegang saya. Natrium klorida? Saya. Saya siapa? Ayat. Ayat pegang bila natrium klorida ni? Kat dapur. Kat dapur? Okey. Kat dapur kita. Sebenarnya garam kat dapur kita tu adalah natrium klorida. Orang kata saya lahir dulu saya lebih banyak makan garam. Sebab orang zaman dulu dia letak garam. Bila lahir kan adalah tu cerita-cerita baby-baby dulu. Jadi awak kecil lagi awak sudah bermain dengan bahan kimia. Okey. So contoh dia natrium klorida. Okey, sekarang tengok sebatian, dia ada molekul, dia ada ion. Sebatian dia daripada molekul dan ion. Siapa boleh bagi tahu Mi macam mana nak beza sebatian ni dia adalah molekul, dia adalah ion. Macam mana nak beza dua ni? Yang ni tadi kita boleh beza. Dia daripada satu saja, yang ni dia gabung. Tapi daripada satu jenis atom. Yang ni dua atau lebih. Tapi kenapa yang ni jadi air ni jadi molekul? Kenapa natrium klorida jadi ion? Siapa boleh bagi tahu Mi? Apa agak-agaknya? Macam mana nak beza ni? Kenapa dia jadi molekul? Kenapa dia jadi ion? Cuba. Sebab ni Mi. Gini. Ion ni dengan molekul ni ion
Ion terdiri daripada dua unsur. Okey, ion terdiri daripada dua unsur, betul. Molekul pun terdiri daripada dua unsur atau lebih. Ion pun sama, dua molekul, dua unsur atau lebih. Okey. Tetapi beza dia ialah apabila nak jadi molekul, unsur ataupun atom yang bergabung tu mestilah atom bukan logam dengan bukan logam. Hidrogen bukan logam, oksigen bukan logam. Tetapi nak membentuk ion, okay, atom yang bergabung tu dia antara logam dengan bukan logam. Natrium ni logam, klorida ni bukan logam. Kalau molekul bukan logam dengan bukan logam. Kalau ion logam dengan bukan logam. Itu beza dia. Okey, persamaan dia, dia terdiri daripada dua atau lebih jenis unsur. Jadi lepas ni semua orang dah kena tahu beza. Maksudnya kemahiran sedia ada, pengetahuan sedia ada anak-anak dah boleh beza apa dia logam, apa dia bukan logam. Contoh logam, contoh bukan logam tu dah ada dalam kepala. Okey. Jadi sekarang ni kalau dia bergabung antara bukan logam dengan bukan logam, dia jadi molekul. Kalau dia bergabung logam dengan bukan logam, dia jadi ion. Okey, itu beza dia. Yang ni kalau terdiri pada satu saja, yang ni kalau dia bergabung sama-sama dia. Jadi hari ni tiga benda ni anak kena tahu. Apa dia ciri, apa dia unsur, apa dia sebatian. Okey, setakat ni ada apa nak tanya tak? Setakat ni ada apa nak tanya? Tak ada. Okey, basic asas kita, okey, zarah ni basic asas dia adalah atom sebenarnya, atom. Tetapi daripada atom ni, okey, dia boleh jadi molekul, okey, sama ada molekul unsur, dia bergabung sama-sama dengan dia, ataupun dia jadi molekul sebatian, dia bergabung dengan unsur lain. Okey, atom dia boleh jadi molekul dan atom juga boleh jadi ion. Okey, nak jadi ion ni ada dua, sama ada ion yang bercas positif bagi logam atau ion yang bercas negatif bagi bukan logam. Okey. Jadi basic asal dia atom, tetapi atom ni dia buat tindak balas tu yang menjadi molekul ataupun ion. Jadi ada atom ni atas dunia ni, Allah Ta'ala buat dia atom sampai kiamat esok pun dia atom. Okey, lahir dia atom, mati dia pun atom. Tapi ada unsur, okey, yang lahir dia atom tapi dia akan buat tindak balas. Yang tu yang kita nampak tindak balas yang berlaku ni. Okey, daripada tindak balas tu dia akan jadi molekul ataupun dia boleh jadi ion. Okey, sebab tu kita boleh nampak natrium klorida kat rumah kita tu. Okey, dia adalah sebatian. Dia daripada atom juga. So nanti kita akan belajar macam mana proses tu, pertukaran tu berlaku. Okey, ni sedikit contoh kalau kita nak tengok tadi, kita cakap tadi macam mana yang atom logam boleh jadi ion yang bercas positif. Atom bukan logam, dia akan jadi ion yang bercas negatif. Okey, detail dia kita akan belajar nanti. Tapi yang ni Umi yakin masa form 3 belajar ni. Masa form 3 belajar sebab Umi ada ajar sikit dekat 3MB2 tajuk ni. Okay, so kita dapati bahawa atom natrium ni, nanti kita akan belajar detail susunan elektron dia. Okay, atom natrium dia akan menderma satu elektron dia ni. Dia buang satu elektron dia ni. Sebab tu dia jadi charge positif. Dia asal dia neutral. Lepas tu bila dia buang satu elektron dia, dia bercharge positif. Jadi kena ingat kalau dia logam, dia akan membentuk ion yang bercas positif. Kita panggil dia cat ion. Bolehlah catat kat mana-mana dulu. Okay, Umi ulang. Logam, dia kena derma elektron dia. Dalam kes ni atom natrium dia derma satu elektron dia. Bila dia derma satu elektron, dia akan bercas positif satu. Nama dia ion natrium. Okay, kita panggil ion natrium ataupun secara umum ion yang bercas positif kita panggil dia cation, K-A-T-I-O-N, cation. Okey, kalau dia bukan logam, bukan logam, contoh dia klorin, dia kena terima satu elektron. Nanti kita akan belajar kenapa natrium kena buang, klorin kena terima. Dah Umi yakin yang ni basic form 3 pun dah ada. Okey, so bila dia terima elektron orang lain, asal-asal dia neutral, bila dia terima elektron orang lain, dia akan bercas negatif. Okey, kenapa dia bercas negatif? Kita akan belajar apa yang elektron tu bawa. Jadi bila dia cas negatif, kita panggil dia ion klorida.
Kalau natrium, nama dia ion natrium juga. Atom natrium, ion natrium. Tapi kalau atom klorin, kita tak panggil dia ion klorin. Kita panggil dia ion klorida. Atom oksigen, kita tak panggil ion oksigen. Kita panggil ion oksida. Okay, ha, dia tukar nama dia. Pelik sikit belakang ni. Untuk yang ni je lah. So, yang ni nama dia anion. Yang ni nama dia cation. So anak-anak kena ingat, kalau dia bukan logam, bila dia dah jadi ion, nama dia lain. Ha? Atom klorin dia jadi klorida. Ion klorida. Atom oksigen dia akan jadi ion oksida. Atom bromin dia akan jadi bromida. Ion bromida. Okay. Dia ada dada belakang tu. Okay. So yang ni detail kita akan belajar, dan ini adalah makanan kimia. Okay. Ni adalah makanan kimia. Buang elektron, terima elektron. Sebab apa? Sebab masa elektron tu dikeluarkan dan elektron tu diambil oleh unsur lain, masa itulah tindak balas kimia berlaku. Okey. Tak semua atom dia boleh buang elektron dia. Banyak mana elektron nak kena buang, yang tu kita akan belajar. Dan unsur yang akan terima tu banyak mana elektron dia nak terima, yang tu kita akan belajar lepas ni. So ini adalah makanan kimia. Perkataan elektron ni perkataan keramat, kita akan biasa guna dia. Okey. So daripada sinilah jadinya ion natrium klorida. Bila ion ni, ion natrium bergabung dengan ion klorida. Okey, dan kita akan belajar juga apakah nama ikatan yang terbentuk antara ion klorida nanti. Okey, takat lebur dan takat beku. Okey, ni ada satu amali, kita wajib buat amali ni. Kita panggil dia amali penentuan, menentukan takat lebur dan takat lidih naftalena. Okey, simpan elok-elok dulu amali ni. Okey, bila bersemuka nanti kita akan buat amali ni. Okey, sekarang kita pergi sejauh mana teori yang kita boleh pergi. Okey, yang ni kalau anak-anak search dalam YouTube, banyak je amali ni yang cikgu-cikgu boleh buat demonstrasi. Kena tengok dulu lah. Okey, so ni amali ni. Bila kita buat amali ni, baru kita boleh terang lah lengkung, graf pemanasan dengan graf penyejukan. So, ni tinggal dulu yang ni. Okey. So kita ada hutang lah satu yang tadi tu. Okay, awal dia ada hutang lah satu. Okay, habis 2.1. Okay, habis dah 2.1. Ada siapa-siapa nak tanya sebelum kita masuk 2.2? Tak ada, 2.1 boleh faham apa dia jirim. Okay, lepas tu apa dia unsur, apa dia sebatian. Boleh ya? So kita ada 58 orang. Siapa jawab tu? Ari boleh ke? InsyaAllah. Okay. So kalau tu ni terus sambung. Ada orang check apa-apa ke? Okay. Ni 2.2. Okay, ni barulah ilmu kimia yang baru. Yang tadi-tadi tu semua basic awak dah ada masa mendengar rendah. Okay. 2.2, perkembangan model atom. Okey, siapa yang memperkenalkan model atom? Okey, dan model atom apa yang kita pakai sehingga sekarang? Okey. Zarah subatom. Okey, zarah subatom ini ialah zarah apa yang membentuk atom. Kalau kita kata zarah sub rumah, tiga itulah. Bumbung. Nak buat rumah kena apa? Kena ada apa? Atap. Kena ada tiang, kena ada dinding. Contoh, okey, tu sub rumah. So sekarang ni kita tengok zarah sub atom. Apa yang membentuk atom? Okey, yang membentuk atom ada tiga. Zarah sub atom ada tiga. Tadi kita belajar tadi tiga keadaan jirim. Pecah, cecair, gas. Itu keadaan jirim. Okey, keadaan jirim ada tiga juga. Pecah, cecair, gas. Okey, yang ni zarah subatom ada tiga juga. Okey, iaitu yang pertama proton. Proton, yang kedua elektron, yang ketiga neutron. Okey, tiga ni adalah zarah subatom. Okey. So proton simbol dia P kecil. Simbol dia P kecil. Elektron simbol dia E kecil. Ha, yang kita sebut-sebut tadi. Okey, neutron simbol dia N kecil. Okey, proton dia akan bercas positif satu. Ya, dia akan bawa cas positif. Elektron akan bawa cas negatif. Okey, manakala neutron dia neutral, dia tak ada cas. Okey. Sebab itulah tadi apabila kita kata dia terima satu elektron, dia akan bercas negatif satu. Kalau dia terima dua elektron, atom tu akan bercas negatif dua. Dia akan jadi ion lah yang bercas negatif. Okey.
Kalau proton pula, okey proton, kalau dia dia ya, atom tu ada 10 proton, maksudnya dia bercas positif 10. Okey. Jisim relatif. Jisim relatif ni ialah dia relatif ni maksud tak ada unit. Dia relatifkan pada benda lain. Okey, dia relatifkan pada benda lain. Kita tak timbang dia lah. Kita panggil jisim relatif ni. Okey, satu proton, jisim dia satu. Kalau atom tu ada 10 proton, jisim dia 10 lah. Okey. Ni ulang balik, proton simbol dia P kecil. Okey, dia bercas positif 1. Setiap satu proton tu bawa satu cas positif. Okey, dan setiap satu proton tu jisim dia 1. Kalau dia ada 10 proton, ada 10 cas positif, jisim dia pun 10. Okey, elektron pula. Elektron pula, simbol dia E kecil. Okey, dia bawa satu cas negatif. Okey, tengok jisim dia. 1/1840. Kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat 0.000. Dia bukan tak ada nilai ya. Dia ada nilai. Tapi dia sangat-sangat ringan. Dah lebih kurang kosong. Okey, jadi jisim elektron ni sangat-sangat ringan. Ini yang menyebabkan apabila berlaku tindak balas kimia tadi ni, okey, yang berlaku tindak balas kimia tadi ni, ni elektron yang bergerak. Elektron yang bergerak, proton tak bergerak. Sedangkan atom ni dia ada proton. Nanti kita tengok proton dekat mana. Tapi elektron yang bergerak, sama ada elektron tu keluar atau elektron tu masuk. Ni antara salah satu sebab kenapa elektron saja yang bergerak. Sebab dia, inilah sebab dia. Sebab elektron sangat-sangat ringan. Sangat ringan. Jadi dia mudah untuk keluar dan dia mudah untuk masuk. Salah satu sebab. Okey, neutron pula. Jadi tadi, tu elektron. Okey, neutron pula simbol dia N kecil. Okey, dia tak ada charge, dia neutral. Maksudnya keluar masuk dia, kalau keluar masuk dia tak ada apa-apa lah. Tidak memberi kesan pada charge. Okey, jisim relatif dia satu juga. Maksudnya kalau ada 10 neutron, dia akan ada jisim dia 10. Okey, ini adalah zarah seatom. Ingat, zarah seatom ada 3, proton, neutron, elektron. Okey, so kita nak tahu dekat mana kedudukan dia. Okey. So kita tengok sini pula. Kejap, aku nak tengok kedudukan dia. Okey, sebut lalu kedudukan dia. Okey. Proton, elektron, neutron. Okey, proton ni dia berada dalam nukleus ni. Nanti kita akan tengok nukleus dekat mana. Okey, proton akan berada dalam nukleus, neutron pun akan berada dalam nukleus, manakala elektron akan berada dalam petala. Yang awak tengok macam orbit ni kita panggil dia petala. Jadi lepas ni kita nak tengok saintis mana yang jumpa proton, saintis mana yang jumpa neutron, saintis mana yang jumpa elektron, saintis mana yang jumpa petala, saintis mana yang jumpa nukleus. Okey, dan macam mana akhir sekali kita akan nampak struktur atom kita tu macam ni. Okey, so kita ada 5 orang saintis. Ni rupa-rupa saintis dia. Ni adalah jejaka-jejaka handsome. Ada 5, 1, okey, John Dalton, 2, JJ Thomson, okey, 3, Agnes Rutherford, okey, 3, okey, yang keempat Neil Bohr, dan yang kelima James Chadwick. Okey, sampai 1974. Dia kaji benda ni daripada tahun 1766. Okey, John Dalton saja ambil masa 1766 hingga 1844. Masa yang dia ambil. So kita tengok apa yang John Dalton jumpa. John Dalton kata, jirim yang kita belajar tadi, semua benda yang kita nak kaji dalam kimia tadi tu terdiri daripada zarah yang dipanggil atom. Okay, maksudnya jirim tadi terdiri daripada atom. So dia kata atom ni tidak boleh dipecahkan, tidak boleh dimusnah, tidak boleh dibahagi. Okay, dan dia adalah bentuk sfera. Okay, bulat macam ni. Okay, atom ialah jasad yang bentuk sfera yang kecil, tidak boleh dicipta, tidak boleh dimusnah, tidak boleh dibahagi. Okey, John Dalton dia bukan Islam. Dia tahu dah, dia kata wujudnya kita ni, atom tu wujud dah. Jadi kita tak mampu nak cipta atom tu. Maksudnya benda tu dah ada dalam muka bumi. Okey, kenapa sebelum ni masa menengah rendah kita lukis atom tu bentuk bulat? Sebab dari sinilah
John Dalton kata atom tu berbentuk sfera. Kita lukis bulat ni kita nampak 2D kan. Dia sebetulnya bentuk sfera macam bola tu lah. Okay, ni yang John Dalton jumpa. So John Dalton kata jirim ni terdiri daripada zarah yang kita panggil atom. Atom ni berbentuk sfera, tidak boleh dicipta, tidak boleh dimusnahkan, tidak boleh dibahagi. Yang tu memang maknanya lahir-lahir sudah ada. Daripada zaman dulu atom ni sudah ada. Okey, lepas tu apa pula yang Thomson ni jumpa? Okey, ni rupa Thomson. Okey, pakai step mata juga. Okey, Thomson jumpa, kalau tadi dia jumpa atom berbentuk sfera. Okey, Thomson jumpa zarah yang bercas negatif yang dipanggil elektron. Maksudnya Thomson discover elektron. Discover elektron. Dia macam dia kata atom sebagai sfera. Dia ambil yang John Dalton tadi yang bercas positif dan dengan beberapa elektron dalamnya. Okey, seolah-olah macam kita beli buah temikai, buah temikai tu bercas positif. Bila kita belah dia, kita akan nampak biji temikai tu adalah elektron. Okey. Jadi John Dalton ni kata sfera tadi tu bercas positif. Keseluruhan sfera tu bercas positif dan dia ada beberapa elektron dalam dia. Jadi John JJ Thomson discover elektron. Okey. Lepas tu pula apa pula yang Ernest Rutherford discover? Okey. Dia kata nukleus sebagai pusat atom. Tadi tak ada lagi, tadi tak ada nukleus. Sini Rutherford discover nukleus. Dia dah jumpa nukleus. Kat mana nukleus tu? Nukleus tu berada di tengah-tengah atom tadi. Okey, atom tadi. Lepas tu dia jumpa nukleus kat tengah. Okey, nukleus adalah sebagai pusat. Pusat ni biasa berada di tengah lah. Pusat atom. Okey, menemui zarah bercas positif yang dinamakan proton. Jadi Rutherford jumpa dua. Yang pertama dia jumpa nukleus. Yang kedua dia jumpa proton. Okey, hampir seluruh jisim atom tertumpu di nukleus. Elektron bergerak di luar nukleus. Kalau ni tadi, kalau JJ Thomson tadi, dia kata atom tadi, sfera tadi bercas positif dan dia ada elektron. Okey, dia ada elektron berteraburan. So dia discover elektron. Rutherford pula kata, okey, nukleus proton atom kita tadi, dia ada nukleus. Okey, dalam nukleus tu kita akan ada proton. Proton ni bercas positif. Jadi dia jumpa nukleus, dia jumpa proton. Proton tu pula proton yang bercas positif. Dan dia kata hampir semua berat atom ni berada dalam nukleus. Maksudnya diberikan oleh proton tadilah. Jadi elektron ni bergerak di luar. Dia kata elektron duduk kat luar ni tak ada sangat pun bagi jisim. Sebab itulah kita dapati bahawa dia selaras dengan ni. Proton, satu proton, jisim dia satu. Jadi dia duduk dalam nukleus. Tapi elektron dia duduk di luar nukleus. Dia sangat ringan. Sebab itulah jisim atom kebanyakannya datang daripada nukleus. Okey. Jadi Umi ulang balik. Dalton jumpa atom. Okey. Yang berbentuk sfera, tidak boleh dicipta, tidak boleh dimusnahkan. Thomson jumpa elektron. Elektron berteraburan dekat luar tadi. Okey. Rutherford dia jumpa nukleus. Nukleus duduk kat pusat, dekat tengah-tengah ni. Okey, dalam nukleus pula ada proton. Jadi Rutherford dia jumpa nukleus dan dia jumpa proton. Okey, proton ni bercas positif. Okey, seterusnya yang keempat, Niels Bohr. Okey, Niels Bohr jumpa apa? Niels Bohr jumpa petala. Ada macam orbit ni. So Niels Bohr kata dia jumpa petala dan dia kata elektron tadi tak duduk berteraburan tadi. Dia duduk dalam petala. Dan kalau awak belajar lebih detail, elektron duduk dalam petala ni, setiap petala tu dia ada tenaga dia sendiri. Kenapa kena ada tenaga ni? Untuk dia keluar tadilah. Dia nak keluar tu dia ada tenaga dia. Okey. Jadi Niels Bohr jumpa petala. Jadi kalau kita tengok sekarang struktur atom kita dah jadi, ada nukleus. Dalam nukleus tadi ada proton yang bercas positif. Hampir semua jisim atom ada dalam nukleus. Lepas tu di luar nukleus ada petala yang mengelilingi nukleus tadi. Dan dalam petala tadi ada elektron. Jadi Niels Bohr discover petala. Dan akhir sekali, James Chadwick. Okay, James Chadwick, dia jumpa neutron. Okay, dia jumpa neutron. Apa dia neutron? Neutron ialah zarah neutral
yang berada dalam nukleus bersama-sama dengan proton tadi. Dalam nukleus tadi ada proton dan neutron. Jadi dalam nukleus ada dua benda, ada dua zarah seatom, proton dan neutron. Elektron berada dalam petala. Jadi apa yang dan apa dia yang neutron ni bagi? Okey, neutron ni dia bagi G-sim. Okey. Neutron menyumbang hampir separuh G-sim daripada G-sim sesuatu atom. Sebab itulah kita tengok sini. Kita tengok sini tadi, proton G-sim dia satu, neutron G-sim dia satu, dan kedua-dua proton dan neutron ni berada di dalam nukleus. Jadi nukleus sesuatu atom memberikan G-sim atom tersebut. Okey, elektron yang berada dalam petala. Bila dia berada dalam petala, dia sangat-sangat ringan. Okey, dia sangat-sangat ringan untuk berlakunya proses keluar masuk tadi. Okey, cuma beza dia kat sini ialah proton ni dia memberi cas, manakala neutron dia tak bagi cas. Dia hanya bagi G-sim sahaja. Okey. Jadi akhir sekali, ini ialah model atom yang kita terima pakai sampailah sekarang. Okey, sampai sekarang. Bumi ulang balik. Okey, kita ada lima orang saintis. Okey, kita ada lima orang saintis yang jumpa struktur atom. Kalau confide dulu, dia ingat do the routine, no jokes. Do Dalton, routine, Rutherford. Do the dulu, the tadi Thompson, okay, do the, okay, R tu rutin, Rutherford, no tu James, apa, Neil Bohr, okay, Jokes tu James Chadwick, okay, sudah ada lima orang saintis. Anak-anak kena hafal yang ni, kena ingat sebab biasanya dia keluar dalam kertas satu. Okay, tengok pula lima orang ni discover apa. Okay, yang pertama tadi apa, do, okay, Dalton dia jumpa atom ni berbentuk sfera, okey, bentuk sfera, sfera yang bercas, sfera tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan. Maksudnya ada bumi, ada kita ni, atom tu dah ada. Okey, dia ni Mak Saleh ni, dia cari yang tu. Kita lagilah jelas tau kalau kita tengok ciptaan alam kita, alam yang bumi kita ni. Okey, itu yang pertama. Thompson tadi, okey, Thompson dia discover elektron. So dia kata sfera tadi, atom sfera tadi tu bercas positif. Lepas tu dia jumpa elektron. Elektron ni bawa cas negatif yang berteraburan. Okey, dia punya model dia macam kita belah buah temikai tu. Temikai tu bercas positif, biji dia tu elektron yang berteraburan. Jadi dia jumpa elektron. Okey, do the routine, Rutherford. Okey, Rutherford jumpa apa? Rutherford jumpa nukleus. Nukleus berada di tengah-tengah atom tadi. Okey, dalam nukleus pula dia jumpa pula proton. Okey, proton ni bawa cas positif. Jadi proton bawa cas positif duduk dalam nukleus. Elektron duduk kat luar. Okey, duduk kat luar, bertaburan kat luar tadi. Dan kebanyakan, okey, hampir separuh G-sim G-sim atom tadi ada dalam nukleus. Okey, do the routine, no. Okey, Niels Bohr jumpa apa tadi? Jumpa petala, betul tak? Jumpa petala. Jadi dia kata elektron tadi tak duduk berteraburan. Elektron duduk dalam petala. Petala dia mengelilingi nukleus. Jadi setiap petala tu ada elektron. Jadi elektron ni dia bawa cas negatif duduk dalam petala. Dan kalau kita belajar detail, setiap petala tu dia ada pula tenaga dia untuk dia keluar masuk tadilah. Okey, dan akhir sekali James Chadwick. Okey, James Chadwick dia jumpa neutron. Okey, neutron ni berada dalam nukleus bersama-sama dengan proton. Tujuan dia adalah untuk memberi G-sim sahaja. Dia tak ada charge, dia neutral. Tapi dia bagi G-sim. Dan kalau kita tengok dalam nukleus tadi ada proton, ada neutron. Ada dua zarah seatom. Okey, dan di luar nukleus tu ada petala. Dalam petala tu ada elektron, zarah seatom yang ketiga. Okey. Itulah rupa struktur atom kita. Ada apa-apa nak tanya? Do the routine, no jokes, okay? Awak nak buat awak punya istilah sendiri, cara awak ingat sendiri, terpulang. Sebab kimia ni konsep, lepas tu kena hafal. Jadi nak hafal tu kita perlukan satu kaedah kita sendiri. Okay, do the routine, no jokes. Sebab tu kita kena ingat, do jumpa apa, routine jumpa apa. Okay, macam buat tadilah. Okay, ada apa nak tanya setakat ni? Sonya, ya?
Senyap tidur ke, senyap faham ke, senyap tengok ada. Ni? Ada. Ada eh? Okey, boleh ikut setakat ni? InsyaAllah. Boleh. Boleh. Boleh, boleh. Okey, itu rupa dia. Sekejap ya. Ada orang tu kan. Okey. So akhir sekali inilah rupa dia struktur atom kita. Okey, yang ni amali. Okey, latihan ni. Latihan ni. Okey, manakah anak-anak mengkutek tak ada. So tak apalah untuk minggu depan Umi akan post latihan dalam grup. Okey, jawab. Lepas tu kita cuba bincang. Okey, so habis. Habis dah yang pertama tadi. Okey, yang pertama tadi. Perkembangan model struktur atom. Okey, yang dalam perkembangan model struktur atom ni anak-anak kena ingat 5 orang saintis dan setiap seorang tu apa yang dia jumpa untuk jadi struktur atom terkini yang kita terima pakai sampai macam sekarang ni. Okey, struktur atom. Tadi baru perkembangan dia, ni baru kita pergi pada struktur atom. Okey, so dalam bab ni, dalam tajuk 2.3 ni kita ada 2.4 je. Dalam tajuk 2 ni kita ada 4 subtopik. Kita dah pergi pada subtopik yang ke-3. Okey. Subtopik yang pertama tadi jirim. Subtopik yang kedua tadi perkembangan model atom. Subtopik yang ketiga ini adalah struktur atom. Okey, dah kita belajar struktur atom tadi, kita nak pergi detail lah. Contoh dia tadi macam Amir kata tadi, atap. Apa yang boleh buat atap? Apa fungsi atap? Kalau atap tak ada ni jadi macam mana? Boleh tak nak upgrade atap? Apa fungsi dinding? Okay, sama juga macam ni. Okay, so dalam tajuk struktur atom ni apa yang kita akan belajar? Okay, mendefinisikan, memberi makna nombor proton, nombor nukleon. Tadi kita baru jumpa 3, proton, elektron, neutron. Yang ni kita akan jumpa nombor proton, nombor nukleon. Dah banyak tu istilah. Kalau dah banyak tu, nanti nak start pening tu catat dah fahamkan elok-elok. Okay, yang kedua, macam mana kita nak tentukan nombor nukleon? Okey, nombor proton, bilangan elektron sesuatu atom. Ada beza, nak tengok. Dia ada perkataan nombor proton, nombor nukleon, bilangan elektron. Kenapa kita tak ada nombor elektron? Kita cuma ada bilangan elektron saja. Okey. Yang ketiga, menulis perwakilan piawai bagi atom. Perwakilan piawai bagi atom, macam simbol atom lah. Kalau kita simbol orang, kita biasanya simbol orang ni orang lidi. Orang ada kepala, ada tangan, ada kaki. Boleh bayang lah orang lidi, tu simbol orang. Struktur orang, macam Umi lah struktur orang yang lengkap. Sebab kita ni organisma yang kompleks. Allah Ta'ala buat kita ni organisma yang kompleks, sangat cantik, okay. So kita ni kompleks. Tapi struktur orang macam ni. Kalau simbol orang, buat orang lidi ada rambut tocang, perempuan. Buat orang lidi tak ada rambut, botok je, lelaki. Okay. Yang ni yang dikata perwakilan piawai bagi atom. Yang tadi kita belajar struktur atom. Yang ni simbol dia. Okay, yang keempat, membina rajah struktur atom dan susunan elektron. Okay. So kita pergi pada yang pertama. Okay. Kalau kita tengok sini, okay, nombor proton, nombor nukleon bagi atom oksigen atau natrium atau klorin. Okay, anak-anak kita tahu macam mana nak cerita. Sebenarnya bila nak belajar tajuk ni, kita kena refer pada jadual berkala. Okay, jadual berkala. Kalau dalam buku kimia ada buku kakak abang ataupun ada buku rujukan mana-mana, jadual berkala biasanya berada di belakang. Okay, berada di belakang. Kita mengajar dalam keadaan banyak kekurangan. Okey, yang ni kalau dalam buku teks kita, kita akan ada rupa. Ini adalah rupa jadual berkala. Kalau anak-anak pergi dekat PSKT, dia ada dekat depan PSKT jadual berkala. Kalau anak-anak boleh search kat mana-mana ke, buku abang nak buang ke, ambil jadual berkala. Okey, jadual berkala kita sama. Silibus baru, silibus lama sama. Okey, so dengan tajuk ni kita dah start tengok jadual berkala. So mulai minggu depan, cuba cari jadual berkala. Banyak ni, boleh tengok internet, berlambak jadual berkala, okey. Print satu ke, okey, ada jadual berkala. Kalau ada buku kakak abang yang lama-lama siap ke, ambil yang ni saja, ambil jadual berkala. Okey, ini kita panggil jadual berkala unsur. Dalam buku kimia mesti ada jadual berkala unsur. Okey, ada orang tanya Umi, Umi kena hafal ke jadual berkala ni? Jawapan dia tak perlu. Okey, sebab dalam soalan periksa, soalan periksa especially kertas 2, jadual berkala akan diberi. Okey, cuma
kena pandai guna. Kadang-kadang jadual kalau dia beri, tapi kita tak pandai nak guna dia. Okey, so kalau tengok jadual kala, nanti kita akan tengok ah. Jadi minggu depan dah boleh sedia jadual kala. Lepas tu Umi akan ajar cara nak guna jadual berkala. Okey, kita diberi tiga contoh atom. Okey, atom oksigen, atom natrium, atom klorin. Okey, so ada tiga atom. Dan dalam atom ni ada atom logam, ada atom bukan logam. Okey, yang mana atom logam? Mana satu atom logam? Antara tiga ni, mana atom logam? Natrium. Natrium. Okey, natrium. Okey, so bilangan proton. Yang ni jangan tanya Umi atau jangan fikir, jangan susah hati. Bilangan proton ni memang setiap atom tu sudah ada bilangan proton dia. Jadi kalau kita tengok dalam jadual berkala, benda ni telah pun tertulis. Okey, bilangan proton. Jadi setiap atom dia ada bilangan proton dia sendiri. Okey, contoh oksigen bilangan proton dia 8. Maksudnya sekarang ni dalam nukleus oksigen ada 8 proton yang membawa cas positif tadi. Okey, ada 8 oksigen, dalam atom oksigen ada 8 proton yang membawa cas positif. Okey, ada 8 neutron. Neutron juga berada dalam nukleus. Maksudnya sekarang ni dalam nukleus oksigen ada 8 proton bawa 8 cas positif, ada 8 neutron yang neutral. Okey, jadi apabila bilangan proton dia 8, bilangan proton 8, nombor proton bagi oksigen ialah 8. Kami ulang balik. Bila bilangan proton dia 8, nombor proton bagi oksigen ialah 8. Jadi apa maksud nombor proton? Apa maksud nombor proton? Jadi nombor proton ialah bilangan proton dalam nukleus sesuatu atom. Okey, so kalau bilangan proton dia 8, maksudnya nombor proton dia 8. Okey, yang nombor-nombor ni istilah sayang. Nombor ni istilah. Apakah yang dimaksudkan dengan nombor proton? Nombor proton ialah bilangan proton. Bilangan proton dalam nukleus sesuatu atom. Okey, apa dia pula nombor nukleon? Ini ialah nombor nukleon. Nombor nukleon ialah hasil tambah bilangan proton dan bilangan neutron. Ataupun sebab tadi kita tengok bilangan proton dengan nombor proton kan sama kan? Jadi nombor nukleon ialah hasil tambah nombor proton dan bilangan neutron. Jadi sekarang ni nombor nukleon bagi oksigen, okey, 8 tambah dengan 8 jadi 16. Begitulah seterusnya. Okey, anak-anak boleh tengok dalam jadual berkala, dalam berkala kalau ada jadual berkala. Natrium bilangan proton dia 11. Bilangan neutron dia 12. Jadi bila bilangan proton dia 11, nombor proton dia 11 juga, hasil tambah bilangan neutron dan nombor proton 12 tambah 11 dapat nombor nukleon 23. Contoh ketiga, klorin. Bilangan proton klorin adalah 17, bilangan neutron dia 18. Jadi bila bilangan proton dia 17, nombor proton dia sama juga iaitu 17. Hasil tambah bilangan proton dan bilangan neutron akan dapat nombor nukleon. Jadi kat sini ada dua istilah yang kita kena ingat. Yang pertama nombor proton, yang kedua nombor nukleon. Nombor proton ialah bilangan proton yang terdapat dalam nukleus sesuatu atom. Manakala nombor nukleon ialah hasil tambah bilangan proton dan bilangan neutron. Okey, setakat ni, daripada apa yang Umi terang setakat ni, apakah yang dimaksud, apa benda nombor nukleon ni sebenarnya memberi maksud apa sebenarnya? Umi ulang balik. Distinct atau relatif. Wah, pandai. Siapa yang jawab tu? Fahmi. Okey, nombor nukleon tadi, okey, Fahmi jawab. Nombor nukleon tadi adalah jisim atom relatif sesuatu atom. Jisim atom. Okey, relatif tu sebab kita bandingkan dengan benda lain.
Sebab dia kecil, okey. Atom ni kecil, nukleus tu lagilah kecil, proton kecil, elektron tu lagilah kecil. Jadi benda tu kita tak boleh nak ambil timbang. Ha, kalau macam pen, kita nak tahu jisim dia, kita timbang. So adalah unit dia gram sebab alat tu tunjuk gram. Ha, tapi atom ni tak ada. Jadi sebab tu disebut jisim relatif. Jisim atom relatif. Kita relatifkan pada benda lain. Okey. Banding-banding sama dia je. Ha, contoh macam Umi lah. Ha, contoh Umi dengan Arif. Ha, berapa berat Arif? Berapa berat Umi? Ha, sekali ganda, dua kali ganda. Dia tak ada jisim. Kita bandingkan. Ha, berat dia dua kali ganda. Ha, macam orang zaman dulu kan. Dia tak ada alat penimbang. Okey. Dia letak perbandingan gitu je. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita tengok, sebenarnya nombor nukleon ni ialah jisim atom. Sesuatu atom tersebut. Jisim dia. Jisim sesuatu atom. Ayat pun belit. Jisim sesuatu atom yang kita kenali sebagai jisim atom relatif. Sebab apa Mi kata gitu? Sebab nombor nukleon ni ialah hasil tambah bilangan proton dan bilangan neutron. Kedua-dua ni berada dalam nukleus. Okey? Sebab kita tahu elektron kita sangat ringan. Jadi nombor nukleon juga dikenali sebagai jisim atom relatif. Jadi kalau anak-anak tengok dalam jadual berkala, dia tak ada nombor nukleon. Dia ada jisim atom relatif. Jadi nilai untuk nombor nukleon dengan jisim atom relatif adalah sama. Jadi jisim sesuatu atom ada dalam nukleus sesuatu atom. Hasil tambah bilangan proton dan bilangan neutron. Elektron tak bagi jisim sangat. Sebab apa Mi? Sebab dia sangat-sangat ringan. Dia sangat-sangat ringan. Berapa jisim dia? Yang tadi. 1/1840. Alright. So habis kat situ. Sebelum kita habis, Umi ambilkan sikit lagi. Okay ni. Contoh. Ada dua contoh. Okay. Habis tu. Okay sikit lagi. Atom aluminium mempunyai 13 proton. 14 neutron. Okey, macam mana dapat ni Umi? Yang ni memang dah ada. Okey, memang dah ada. Kalau anak-anak tengok tanya nombor kala pun dah ada dah. Ha, yang ni. Perlu hafal ke? Tak perlu hafal. Okey, kita tengok dalam jadual kala. Atom aluminium mempunyai 13 proton, 14 neutron. Tapi lama kelamaan bila kita sudah biasa dengan kimia, dia dah mari dah. Aluminium 13, okey. Kita dah tahu lama-lamalah nanti. Ni baru berkenalan baru. Okey. Apakah nombor proton dan nombor nukleon atom aluminium? Okey, kita tengok sini. Nombor proton ni adalah bilangan proton iaitu 13. Manakala nombor nukleon ialah hasil tambah nombor proton dan bilangan neutron. Jadi 13 tambah 14 dapat 27. Jadi 27 ni juga adalah jisim atom bagi jisim atom aluminium. Okey, jisim atom relatif atom aluminium. 27. Okey, seterusnya. Nombor nukleon. Ha, yang ni dia bagi terbalik. Dia bagi nombor nukleon dulu. Nombor nukleon atom kalium ialah 39. Ha, kita ingatlah. Hasil tambah nombor proton dan bilangan proton dan bilangan neutron tadi 39. Atom kalium mempunyai 19 proton. Berapakah bilangan elektron dan neutron bagi atom kalium? Okey, Umi tak nak ajar yang ni. Umi nak ajar yang ni dulu. So, kita tahu nombor nukleon ni ialah 39. Jadi, nak cari bilangan neutron, tolaklah dengan bilangan proton, dapat 20. Ha? Sebab dia hasil tambah, nombor nukleon ni hasil tambah bilangan neutron dan bilangan proton. Okey, soalan Umi, siapa boleh jawab? Kenapa bila bilangan proton dia 19, bilangan elektron atom kalium juga 19? Ha, yang ni Umi tak ajar. Kenapa bilangan elektron sama dengan bilangan proton? Sebab atom bilangan neutron. Siapa jawab tadi? Umi dengar suara perempuan tadi. Siapa dia? Sebab atom ialah neutral. Yasmin jawab. Sebab atom adalah neutral. Atom ialah zarah yang neutral. Jadi sekarang ni, kalau dia tak bagi tahu kita pun berapa elektron, kita automatically tahu. Jadi sini, kat sini kita automatically tahu dah. Walaupun kat sini tak ada pun kolom bilangan elektron, tapi kita sebagai seorang ahli kimia, orang yang belajar kimia, student kimia, kita tahu dah bila bilangan proton ni 8, so kita tahu dah bilangan elektron oksigen mesti 8. Bilangan elektron natrium mesti 11. Bilangan elektron klorin mesti 17. Sebab
atom neutral. Atom neutral. Okey, siapa yang nak neutralkan dia? Neutron ni memang neutral dah. Neutron ni memang neutral dah. Jadi siapa yang nak menetralkan dia? Elektron. Elektron nak neutral siapa? Elektron nak neutralkan proton. Proton bawa charge positif. Jadi kalau ada 8 proton, 8 elektron akan ada juga. Jadi elektron tu akan berada, beza dia ialah elektron berada dalam petala, proton berada dalam nukleus. Kalau natrium ada 11 proton, akan ada 11 elektron. Jadi 11 charge positif dengan 11 charge negatif, dia akan jadi neutral. Jadi atom tu akan bersifat neutral. Apabila dia kehilangan elektron ataupun dia terima elektron, baru dia akan jadi ion. Sama ada yang bercas positif atau bercas negatif. Proton dalam nukleus duduk diam-diam. Tak boleh keluar. Berat. Siapa yang boleh keluar? Elektron. Jadi elektron itulah yang menentukan sama ada atom tersebut akan jadi ion yang bercas positif atau ion yang bercas negatif. Okey, sama macam klorin. Klorin, bila bilangan proton dia 17, bilangan elektron dia juga 17. Okey. Jadi bilangan proton tak akan berubah. Bilangan elektron boleh berubah bergantung kepada tadilah sama ada kalau di atom bilangan dia sama, kalau di elektron kalau di ion kita tengoklah. Okey, dia terima elektron orang atau dia buang elektron dia. Okey, terima kasih Yasmin. Betul jawapan dia. Okey, so kat sini anak-anak dah tahu dah kat situ. Bilangan elektron adalah sama dengan bilangan proton. Okey, cuma kita tak ada istilah nombor elektron. Kita cuma ada istilah nombor proton sahaja. Okey, sikit lagi. Sikit lagi kat sini. Okey, ni. Okey, kat sini dia bagi kita atom, dia bagi ion. Okey, apa beza dia Umi? Beza dia kat mana? Okey, tengok sini. Kalau zarah dia atom tadi, kalau zarah tadi klorin, okey dia bagi diterang pasal klorin je ni. Cuba beza dekat sini, ni atom klorin, yang ni ion klorida. Okey, bilangan proton, kalau di atom 17, ion pun 17, proton tak berubah. Sebab proton ni berat, duduk dalam nukleus, payah nak keluar masuk, duduk dalam nukleus dia. Jadi atom ke, ion ke, bilangan dia tetap tidak berubah. Okey, neutron. Kalau di atom pun 18, kalau di ion pun 18. Sama juga. Neutron dan proton di dalam nukleus. Okey, dan mereka ni berat. Mereka ni berat. Ni jisim ni satu tadi. Jadi duduk dalam nukleus diam-diam, tak boleh keluar masuk. Jadi sama ada di atom atau di ion, nilai dia adalah sama. Yang beza ialah elektron. Kalau di atom, nilai dia, nilai bilangan elektron dengan bilangan proton mesti sama. Alasan dia sebab atom itu neutral. Tetapi bila jadi ion, dia dah beza. Yang ni saja berbeza. Okey. Kenapa jadi 18? Siapa boleh jawab? Kenapa bila air ion klorida, simbol dia Cl negatif 1, bilangan elektron dia jadi 18? Siapa boleh jawab? Nak sama dengan neutron. Nak sama dengan neutron. Okey, jawapan tu salah. Dia tak menerima sama. Menerima elektron daripada atom klorida, atom klorin. Tu jawapan dia. Sebab okey, tengok je kat sini sayang. Kalau asal dia bilangan dia 17, tengok-tengok sekarang ni bilangan dia 18. Sebenarnya untuk menjadi ion, atom klorin kena menerima satu elektron. Okey, dia jadi 18. Okey, sekarang ni kita cuma tahu dia terima elektron. Sebab tu dia jadi 18. Okey. Dan charge dia negatif 1. Kalau atom dia neutral. Kalau dia jadi ion, dia jadi negatif 1 sebab dia terima elektron orang lain. Maksudnya dia terlebih elektron. Elektron bawa charge negatif. Sebab tu charge dia negatif 1. Okey, nanti kita akan belajar detail. Kenapa terima satu? Kenapa tak terima dua? Boleh tak nak terima tiga? Ataupun ada atom lain, kenapa kena buang satu? Kenapa kena buang dua? Boleh tak buang elektron tu tiga? Okey. So yang tu kita akan belajar detail lepas ni. Cuma kat sini anak-anak kena tahu bahawa kalau di atom ataupun ion, untuk nombor proton
dan bilangan neutron tidak berubah. Yang hanya berubah ialah bilangan elektron sahaja. Okey, bergantung kepada sama ada dia terima elektron atau dia buang elektron. Tapi dalam kes klorin ni dia terima elektron. Of course lah 17 jadi 18. Terima satu elektron. Sebab tu dia pecah negatif satu. Maksudnya dia sendiri dah mula-mula dia neutral. Lepas tu dia terima elektron orang. Elektron tu bawa charge negatif. Jadi dia dah terlebih satu charge negatif. Sebab tu dia pecah negatif. Okay. So sebelum Umi berhenti, okay, latihan ni Umi akan share dalam group nanti. Okay, Umi rasa Umi berhenti kat sini lah kot. Lepas ni kita akan masuk simbol atom. Okay, Umi berhenti dekat page 33. Okay, so kita berhenti dekat 2.3. Tak habis lagi struktur atom. Okay, ada banyak lagi pasal struktur atom ni. So hari ni Umi berhenti kat situ je dulu. Okay, so Umi akan bagi sedikit latihan. Latihan pun yang dalam buku teks pun Umi akan ambil nanti. Umi akan share dalam grup lah. Awak pun tak ada buku teks nak bagi buku surat. Okay, so setakat ni sebelum berhenti. Cikgu Fidah nak tambah apa? Tak ada. Okay. Yang lain? Ahmad ada nak tanya apa ke Ahmad? Buka mic tu. Ahmad ada nak tanya apa Ahmad? Tak ada. Okay, orang lain? 58 orang. So 58 orang maksudnya tolak 3 jadi 55 orang. Okay, 55 orang daripada 60 orang maksudnya 5 orang tak ada kelas kita hari ni. Okay, sebelum tu ada apa nak tanya? Umi nak minta jasa baik ni. Nelly dengan siapa ya? Minggu lepas? Fatimah. Fatimah 4B1 Fatimah kan? Fatimah? Ya. Nelly? Ya. Umi nak minta jasa baik ni. Tolong ambil kehadiran hari ni. Boleh? Boleh. Okey, Fatimah dengan Nelly. Okey, sementara Fatimah dengan Nelly tengok kehadiran. Nak tengok kawan-kawan dia. Kita nak tengok siapa 5 orang tu. Okey, yang lain. Ada apa nak tanya tak? Umi stop present ya. Okey, orang lain. Ada apa nak tanya? Fatihi nak tanya apa? Ada Umi. Ada. Daniel ke? Daniel ni ada 3. Ada 2 orang dulu. Tak ada lagi. Okey, Juwita. Juwita? Ada. Tak ada. Umi nak tanya. Apa dia? Umi nak tanya. Okey, boleh. Umi, saya nak tahu bilangan neutron. Macam mana nak tahu bilangan neutron? Okey, macam Umi sebut tadi, bilangan neutron dengan bilangan proton tak perlu tahu. Dia sudah ada. Maksudnya setiap atom tu sudah ada bilangan dia. Okey, bilangan proton, bilangan neutron dah ada. Sebab tu pentingnya jadual berkala. Okey, kalau kita tengok jadual berkala ni, tak apalah. Minggu depan kami akan present jadual berkala ni. Mereka present jadual berkala ni, kami akan terang macam mana cara kita nak tengok jadual berkala. So, bilangan proton, bilangan neutron tak perlu hafal. Setiap atom telah pun ada. Yang kita kena tahu ialah nombor proton, nombor nukleon dan bilangan elektron. Bilangan elektron tak ada dalam jadual berkala. Okey. Jadi kalau soalan Yasmin tadi, benda tu telah pun ada. Kita tak perlu cari. Yang Yasmin kena tahu ialah nombor proton, nombor nukleon dengan bilangan elektron. Bilangan proton, bilangan neutron sudah pun ada. Maksudnya setiap atom ada nombor dia masing-masing. Dia tak sama. Macam cap jari kita lah, tak sama. Okey, boleh Yasmin? Boleh Umi. Okey, minggu depan dia akan present jadual berkala. Mana-mana anak-anak yang ada jadual berkala letak depan meja. Masa tadi tu kita tengok. Jadual berkala jangan pisahkan. Senang kita rujuk. Okey, soalan lain. Fatimah dengan Nelly kan dah siapkan bawa Umi. Orang lain ada cek apa-apa ke? Umi nak baca cek ke? Ada cek banyak ni. Zara halus, okey, pepejah cecair, apa benda buku tiba-tiba guys. Okey, yang tadi lah kot ni. Oh, ada orang chat tadi, minta perasan, sorry. Yang dia jawab yang soalan-soalan tadi. Oh, okey, sorry. Umi baru baca. Beres lah tu. Ada benda. Okey. Yang lain ada lagi nak tanya? Sementara Fatimah dengan Ali ambil kehadiran. Ada dah, boleh ikut setakat ni.
Iyad, boleh ikut tak Iyad setakat ni? Boleh, cikgu. Boleh, faham? Faham. Siapa lagi? Patricia? Patricia ada, Patricia? Ya, Umi. Patricia boleh ikut tak? Boleh. Awak kelas mana, Patricia? 3.5. 3.4. 3.5. Oh, 3.5. Oh, sekali dengan Arif lah. Ibtisam, Ibtisam? Ya. Ibtisam ada? Ibtisam boleh ikut tak? Boleh. Oh, boy, Ibtisam rambut cacak. Ingatkan siapa tadi? Naruto kau? Okay. Okay lah, Zatir boleh, Zatir? Boleh, Umi. Boleh. Boleh. Okay. So, nanti Umi akan share soalan. Soalan simple-simple je. Okay, untuk kita uji yang kita faham hari ni. Lepas tu jawab, minggu depan kita bincang balik soalan tu. Lepas tu ni akan ajar satu topik yang baru. Okay, begitulah seterusnya. Untuk setakat ni tak ada lagi tugasan melalui EDC untuk Form 4. Setakat ni lah, kita tengoklah berapa lama cuti ni. Umi cuma buat yang Form 5 saja. Okay, so kita macam kita cakap tadi, kita akan cuba sehabis baik, secepat mungkin untuk habiskan teori. Maksudnya nanti bila kita bersemuka, kita boleh fokus betul-betul pada amali saja. Okay, Anneli siap dah Anneli? Fatimah siap dah? Tak lagi. Yep. Tak lagi, Fatimah? Sikit lagi. Okay. Orang lain jangan keluar dulu. Orang lain jangan keluar dulu, takut sekarang kira tidak hadir pula sekarang. 57, betul lah 55 orang. So kita nak tengok berapa yang 5. Okay, permulaan yang baik anak-anak, bagus ya. Permulaan baik, 55 orang. Maksudnya 5 orang tak hadir tu kira baik lah. Umi dengan Cikgu Fidaus pernah lalui yang lebih. Tapi maknanya positif dia sebab kita sudah berada di tahun kedua COVID-19. Jadi anak-anak pun dah prepare awal. Jadi alhamdulillah 5 orang. Kita cuba zerokan yang tak masuk kelas ni, okey. Kita cuba zerokan 5 orang ni bagus. Okey, permulaan yang baik. So 55 orang yang dah join ni teruskan. Okey, teruskan. Cuma tadi Umi tengok ada beberapa orang yang Umi kena admit lagi tadi. Rasanya tak sampai pun 5 orang. Berbanding dengan minggu lepas. Minggu lepas banyak yang kita kena admit orang. Tak apalah, kita masih lagi tahu minggu pertama. So macam minggu ni tengok tadi tak sampai pun 5 orang Umi kena admit. So yang 5 orang tu cuba baiki lagi. Okay, guna Google Classroom, okay. Supaya tak payah admit, nanti apa-apa pun maklumat Umi akan masuk dalam tu senang. Jadi awak dah mula dengan starting yang baik, nanti data 5 nanti lagi senang. So, sebab kita tak tahu berapa lama cuti kita ni. Okay, semakin bertambah lah. Sekarang dah naik angka 5 lebih lah. 5,700 lah. Okay. Jadi kita tak tahu sejauh mana, kita doakan ni SPM 2020 boleh berlangsung seperti mana yang dirancang. Tak lama dah diorang, 22 Januari. Esok 1 Januari, maksudnya ada lagi 20 hari, lebih kurang. Okey, sementara menunggu Fatimah dan Nelly, Cikgu Fidaus, tak apalah kalau ada kerja. Tak ada apa ni, siapa tadi? Faizuddin nak? Faiz? Boleh dah baca doa tu sekejap? Sekejap, Umi tutup recording dulu.